Okay, Assalamualaikum. Kita sambung nombor 3. Okay, kita nak show 3A. Kita nak show f is a 1-to-1 function. Wait. Okay, so kita tengok yang pertama kita ada fx1 sama dengan punca 3 tolak 2x1. Okay, yang kedua kita ada fx2 sama dengan 3 tolak okay, punca 3 tolak 2x2. Okey, kita samakan. Punca 3 tolak 2x1 ni sama dengan punca 3 tolak 2x2. Okey, mula-mula kita square both side. Bila kita square both side, kita akan dapat 3 tolak 2x1 sama dengan 3 tolak 2x2. Sekejap kertas. Ah, kertas. Okey, sorry, kita sambung ya. Okey, sekarang kita akan dapat negatif 2x1 sama dengan negatif 2x2. So, kesimpulan last sekali. Akhirnya, kita dapat x1 sama dengan x2. Okey, yang ini menunjukkan shown f is a 1-to-1 function. Okey, so ni yang pertama untuk soalan nombor 3A. Okey, kita pergi kepada soalan 3B. Okey, 3B kita nak cari domain untuk f dan juga untuk G. Okey, dengar betul-betul. So, kita ada sekarang fx sama dengan punca 3 tolak 2x. Okey. Kemudian, untuk set ini, okey, dia termasuk dalam 5 perkara yang kita bincang. Jadi, kita kena pastikan dia sentiasa lebih besar sama dengan 0. Jadi, Madam memilih untuk memindahkan negatif 2x ke sebelah kanan. So, dia jadi positif 2x. Jadi, x kurang sama dengan 3/2 ataupun x kurang sama dengan 3/2. So, domain daripada sini kita tahu, kita dapat domain untuk f ini adalah daripada negatif infinity sehingga 3/2. Dan yang ini kena close. Okey, manakala untuk fungsi yang kedua, fungsi yang kedua kita ialah gx. Okey, kuadratik. Tidak termasuk dalam 5 perkara yang kita bincang. Jadi, domain untuk g adalah negatif infinity, infinity. Okey, settle eh. So, kita pergi kepada seterusnya soalan C. Untuk soalan C, kita nak mencari fungsi gubahan f of gx. So, sekarang kita letak anak panah dekat fungsi suami yang ini. So, kita letak dekat f. So, mata kita akan memandang kepada fungsi f iaitu square root 3 tolak 2 kurungan. Okey, kurungan tu umpama macam rumah. Kita akan masukkan suri rumah lah ya. So, suri rumah di sini ialah G. Okey, so kalau saya masukkan, dia akan jadi. Ya. Yeah. Okey. Okey, so dia akan jadi punca 3 tolak 2, kita masukkan G tu X kuasa 2 tambah dengan 1. So, kita pemudahkan, kita akan dapat punca 3 tolak 2 X kuasa 2 tolak 2. Okey, so dapatlah punca 1 tolak 2 X kuasa 2. Okey, itu baru G of F. Sekarang saya nak buat tadi f of g. Ha, sekarang g of f. Terbalik. Okay. So, kita nak buat g of f. Kita letak anak panah dekat suami. So, suami sekarang adalah g. Okay. Kita akan tengok tempat g.
G kata kuasa 2, X kuasa 2 tambah dengan 1. So, yang akan masuk ke dalam rumah ini ialah F. F pula ialah punca 3 tolak 2X. So, kalau kita selesaikan, kita akan dapat 3 tolak 2X tambah dengan 1 sama dengan 4 tolak 2X. Okay, so G of F, X dapat 4 tolak 2X. Sekarang, Maiden nak ganti tempat X itu dengan 4. So, Maiden akan dapat 4 tolak 8. Jadi, jawapan untuk soalan D ialah negatif 4. Okay, so selesai soalan nombor 3.